Kisah Hidupku membawa kisah kehidupan masyarakat, terutama masyarakat desa di Malaysia. Melalui program ini akan kita lihat aktiviti-aktiviti yang mereka laksanakan untuk menampung hidup seharian. Kita akan lihat ketabahan dan keazaman mereka berjuang dan memacu kehidupan supaya lebih sejahtera di masa mendatang. Kebanyakan dari masyarakat desa adalah masyarakat tani. Mereka membanting tulang dan mengeluarkan keringat untuk berjaya dalam bidang aktiviti masing-masing. Melalui Kisah Hidupku episod pertama ini, kita lihat tiga orang insan yang mengerjakan usaha-usaha pertanian. Luas kawasan tanah ini ialah 10 ekar. 2 ekar ditanam kacang tanah dan yang lainnya ditanam jagung. Encik Ahmad Ismail mengusahakan tanaman ini bersama keluarganya. Ia berjaya dan hasil usahanya telah membolehkan beliau menempatkan 7 orang anaknya di institusi pengajian tinggi. Saya memilih jagung sebab diasaskan oleh orang tua saya dulunya sentiasa menanam jagung. Maka saya mengambil alih daripada tapak kerja buat orang tua saya. Saya buat dengan cara banyak sikit dan edaran jualan pun lebih meluas sikit. Sehingga akan mendapati beberapa buah pasar di dalam jatuh dan di kawasan pinggir, jadi kawasan bandar yang Terengganu, di Negeri Terengganu yang berhampiran dengan Kelantan. Seperti Getik, Kuala Besut. Dalam menjalankan perusahaan ni, apa masalah yang Cik Ahmad hadapi? Masalah masa dulu memanglah amat ketara sekali disebabkan tempat tanam jagung dan kaca tanah ini di masa musim kemarau. Maka alhamdulillah buat masa ini daripada bantuan kerajaan saya dapat dia membantu saya dengan 2 buah enjin air yang besarnya 4 inci permukaannya. Dan masa ini tidak adalah perkara yang bawa saya jadi rusin di atas penanaman jagung. Boleh mengawasi musim kemarau. Kecuali air sungai itu kering. Macam mana pula masa depan? Apa perancangan masa depan Cik Ahmad? Perancangan saya pada depan, saya bagi kenapa saya dah meningkat dah umur dan sebab kerja jagung ni kerjanya amat gede, boleh katakan nanam jagung ni tenak selah mana sikit. Saya mengharap kepada anak saya pada masa akan dapat dia meluah dan dia boleh dapat memproses jagung, tidaklah daripada ambil jagung pokok balik rebus esok dijual. Tidak semacam itulah. Jadi siapa kita ada proses sama ada kilang untuk buat sama ada buat tepung ke ataupun sumber-sumber yang boleh membawakan hasilnya berasas ke jagung ini dapat banyak. Jadi boleh buat produk yang lain. Encik Ahmad sedang berusaha untuk memperluas dan memperkembangkan lagi usaha pertaniannya. Sekarang kacang dan jagung ditanam, dipetik, direbus dan dijual. Beliau berhasrat melaksanakan aktiviti-aktiviti hiliran dalam perusahaan tanaman jagung dan kacang tanahnya.
aktiviti ini tidak memerlukan kawasan yang luas. Tetapi bangsal-bangsal khas perlu dibina dengan rak-rak yang khusus untuk menempatkan bahan usahanya, yaitu cendawan. Encik Chong Awang berjaya melaksanakan aktiviti ini. Beliau dibantu oleh isterinya. Berapa lama dah Chong terlibat dalam perusahaan cendawan? Saya terlibat dalam perusahaan cendawan ni lebih kurang dalam 5 tahun. Sebab itulah sampai sekarang pun saya masih berminat untuk cendawan. Sehingga sekarang. Sampai sekarang pun saya minat cendawan ini sebab penglibatan dia, kos dia tu memanglah patutlah untuk kita, apa ni, boleh katakan setiap hari kita guna wang tu cukuplah dengan dia. Menampung keluarga kita. Apa masalah Chong bila membuat perusahaan ni? Masalahnya bagi saya tak ada sikit, tak adalah masalah dia. Sebab kita dah tahu semua problem dia. Sebab isteri saya pun sudah pergi apa kursus kat Bangkok di sana. Semua tunjuk acara-acara ajar tu dapat di sana, okeylah kita semua beres. Semua apa-apa ada halangan pun, okey kita boleh semua belajar. Dalam perusahaan cendawan ni, pandangan Chong sendiri, apa yang harus dilakukan oleh seseorang tu kalau dia nak melibatkan diri dalam perusahaan ni? Okey, kalau seseorang itu ingin meminat dalam cendawan, saya berkata fahamkan di sini, mestilah ada minat dia ataupun kita usaha dia tu betul-betul usaha. Barulah kita dapat berjaya dengan hasil yang cukup memuaskan. Kalau sekiranya dia tu tak berusaha, tak dapatlah semuanya. Macam tu saja. Lagi satu, Chong, selain daripada memelihara dan menjual, ada Chong membuat apa nama kajian apa-apa? Ya, memang sentiasa membuat kajian. Dari segi benih dan cendawan, kita sentiasa keluar cendawan yang baru. Sebab penghasilan kita mesti kita tinggikan produk kita. Bermacam-macam jenis cendawan kita cuba di sini. Dan juga sesiapa yang ingin cuba, kita boleh berhubungi dengan saya ataupun ingin khusus menjalani cendawan, okey, bila masa saya terima. Hasil usahanya memang lumayan. Dan Encik Chong sedia menerima rakan-rakan tani dari mana juga untuk mempelajari perusahaan ini darinya. Ini adalah tempat pengukusan saya dan di sini kita cuma menggunakan tong drum, tidak menggunakan seperti yang yang disediakan kerajaan kita sebab kita tak mampu lah, tak mampu kita gunakan tong drum untuk memasak dia ataupun untuk steamboat dia panggil, untuk memanas dan juga untuk membunuh segala kuman di dalamnya, toksik terdapat sekalinya. Kawasan ini dulunya tanah terbiar, tanah usang dan tidak diusahakan. Minat Tuan Haji Juzoh Sulaiman dalam berbudi kepada tanah telah membawanya melibatkan diri dalam tanaman limau madu. Usahanya membuahkan hasil. Hasil ini dijualnya di pasaran dan mendapat sambutan yang hangat. Beliau tidak menyesal melibatkan diri dalam usaha ini. Tuan Cik, tanah ni dulu, tanah kebun ni, apa asal ni? Dia asal ni rupuk yang begitu, apa ni, tanah lembut lah. Tanah lembut ni dia, orang tinggal, apa ni, usaha tanah jalan lebih kurang 40 tahun ni. Dulu dia buat padi sini, tapi ditinggal orang tua tu. Maka terbiar macam rupuk-rupuk rapai ni.
sehingga kerbau pun tak lalu nak masuk. Macam mana pula Tuan Haji boleh terlibat? Saya terlibat ni pasal pihak pertanian. Dia buat pemulihan tanah tapia. Jadi tanah ni di blok apa ni masuk dalam kawasan itulah 50 hektar kawasan ni. Yang menyebabkan Tuan Haji terlibat dalam tanaman limau madu ni? Ini adalah projek pertanian. Dia nak pulih tanah-tanah terbiar. Pengalaman Tuan Haji pasal limau madu macam mana? Saya sebenarnya tidak ada pengalaman. Cuma bimbingan daripada pihak pertanian saya boleh buat macam ni. Dia tunjuk ajar. Kita buatlah apa dia beritahu. Macam mana pula pandangan Tuan Haji tentang perusahaan limau madu? Bagi saya, saya rasa tidak masalah. Cuma saya ni buat ni, bila pensyen, saya nak gunakan tenaga yang Allah Ta'ala beri, masa, kesihatan. Tidak ada tempat lain. Hanya perancangan apa ni, usaha ni lah dapat saya lakukan. Cuma saya ambil masa dalam pukul 8 hingga pukul 11 pagi. Ya. Hari-hari gitu je. Bagaimana pandangan Tuan Haji tentang perusahaan tanaman limau madu ni? Saya rasa bila buat usaha, tidak kira limau apalah, ada usaha yang berterusan. Benda tu akan dapat hasil. Masa depannya Tuan Haji? Masa depan tu saya tak nampak. Tapi setakat saya buat ni, dalam 2005, sekarang hasil tu dapatlah. Mengikut kemampuan kita apa ni, usaha kita lah. Pertanian pada asasnya adalah suatu usaha menghasilkan bahan-bahan makanan dengan cara bercucuk tanam, menternak dan menangkap ikan. Fungsi pertanian pada peringkat awalnya adalah untuk memenuhi keperluan asas manusia iaitu makanan dan minuman. Namun, apabila meningkatnya tamadun manusia, fungsinya telah bertambah kepada mengindahkan alam sekitar dan rekreasi. Pertanian adalah satu usaha yang murni dilaksanakan demi kesejahteraan umat manusia seluruhnya.